Dua pelajar warga jalan Airlangga Ujung, Kota Medan tewas setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil. Kedua korban yang mengendarai sepeda motor diketahui datang dari arah Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Zainul Arifin, Kota Medan. Di dekat persimpangan, kedua korban terlihat kecelakaan dengan mobil yang diketahui melaju dari arah Jalan Pangeran Diponegoro menuju ke arah Jalan Pengadilan. Sejumlah saksi mata mengaku mobil melaju dengan kecepatan tinggi, juga menabrak pohon di sisi jalan usai terlibat kecelakaan yang menewaskan kedua korban. Saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut dan mengumpulkan laporan dan bukti-bukti di lapangan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.